ketika ini Arif Aiman cubaan. Apakah boleh diselamatkan? Satu kedudukan yang cukup menarik dipersembahkan oleh JDT. Cubaan dari Arif Aiman terus menghasilkan sepakan penjuru yang diambil. Batas dan tandukan terus menerjang jaring dari Hazwan Bakri. Aksi pertamanya terus membuahkan hasil untuk jaringan pertama JDT. Dia membalas kepercayaan kejurulatihan untuk menghadiahkan jaringan pertama. Dari Farisyah. Tanduk keluar. Sorry, luar dia mencari ruang untuk melakukan percubaan. Dan setuan bagaimana? Jaringan tetap berpenalti. Namun sepakan penalti diberikan untuk Melaka United mencari gol penyamaan. Melaka diadakan sepakan penalti. Dan nampak seperti di luar pada penglihatan pertama. Saya rasa dia di luar. Di luar kawasan penalti. Kemungkinan apabila dia jatuh. Pengada melihat ataupun penjaga garisan. Saya rasa penjaga garisan yang telah memberikan keputusan untuk penalti. Rasa pengada yang pada mula-mulanya nampak seperti ini yang memberikan sepakan percuma. Kepada Sparahit dengan menyamakan kedudukan. Suarino Adik berdepan dengan Farid Zabar. Suarino Adik! Percaya untuk menyamakan kedudukan. Melaka berusaha di separuh masa yang kedua. Dan menanti hingga ke menit ke-83. Jaringan penyamaan Suarino Adik. Ya, sangat tenang Suarino Adik. Walaupun ada tekanan. Tetapi dia buatkan nampak begitu mudah. Akan mengambil sepakan. Dari Nazmi. Ada tandukan dari Backson. Backson Da Silva menjadi wira JDT malam ini. Satu tandukan yang pemain-pemain JDT. Sepakan dari Nazmi Faiz mencari Backson. Backson Da Silva menyempurnakan peluang dengan tandukan yang tepat. Sekaligus memeriti. Wow. Susah nak katakan. Minit-minit yang terakhir, Bergson memperolehi tandukan seperti ini. Gol kemenangan. Fariza berlari ke hadapan untuk meraihkan jaringan. Jadi Bergson akan dilayangkan kad kuning kerana membuka jersinya. Namun ia tidak mengapa kerana jaringannya adalah lebih penting untuk membawa JDT marah ke peringkat separuh akhir. Jadi Backson menjaringkan gol kedua dan juga dilayangkan kad kuning. Kerana membuka jersinya. Ya, dia cuba melakukan segalanya untuk mendapatkan sentuhan. Tetapi tandukan terlalu tajam. Sekali lagi, minit-minit terakhir Syafiq. Sekali lagi, ini kali yang ketiga. Menentang Negeri Sembilan, menentang Sabah dan menentang Melaka, JDT. Jaya untuk mendapatkan jaringan kemenangan di minit-minit akhir masa tambahan. Jadi Farizal tidak perlu tergesa-gesa untuk memulakan ataupun melakukan tangkapan. Kerana ketika ini bila-bila masa saja pengadil akan meniup wisi penamat. Adakah Melaka mampu untuk mendapatkan jaringan penyamaan? Dan itulah wisi panjang mendapatkan aksi di Stadium Bang Jebat. Joe Darul Tazim mengesahkan layak ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan Melaka dengan keputusan 2-1. Jaringan Backson Da Silva memastikan kebangkitan yang cuba dilakukan oleh Melaka terkubur begitu saja. Jadi JDT marah ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan Melaka dengan keputusan 2-1.